Hi Free People, kembali lagi bersama aku Cece di Start Ready Asia, di mana kita akan ngebahas seputar branding, strategi bisnis, marketing, dan masih banyak lainnya. Di pembahasan kali ini cukup unik nih, kita akan ngebahas suatu topik yang sekarang lagi trending nih, yaitu penggunaan, lebih tepatnya mungkin brand lokal yang menggunakan artis-artis Korea atau idol-idol Korea sebagai brand ambassador produknya. Kalau gitu, without any further ado, let's get started. Belakangan ini, seperti yang kita tahu nih, fenomena Korean Wave sangat amat digandrungi oleh masyarakat dunia, terutama juga di Indonesia. Saat ini, baik dari kalangan anak muda hingga orang dewasa, sudah ketagihan nih dengan pesona yang dihadirkan oleh artis-artis Korea atau idol Korea, dari mulai dari musiknya, budayanya, drama-drama yang sekarang sudah mulai masuk ke pasar Indonesia. Dengan meningkatnya minat para masyarakat kepada artis-artis atau idol Korea ini, banyak brand yang akhirnya memanfaatkan hadirnya artis Korea ini untuk brand ambassador dari produknya. Apalagi seperti yang kita tahu, saat ini persaingan bisnis kian ketat. Para pelaku bisnis dituntut untuk selalu menghadirkan strategi-strategi yang kreatif. Nah, dengan memanfaatkan artis Korea sebagai brand ambasadornya, menjadi strategi yang kini juga bisa dibilang menjadi tren tersendiri nih bagi kalangan brand lokal untuk mendapatkan perhatian publik. Sebelum kita menelaah lebih jauh nih terkait dengan tren penggunaan artis Korea sebagai brand ambasador brand-brand lokal, sebelumnya di pemasaran sendiri atau di strategi pemasaran sendiri, kalian pasti udah kenal kan, gak asing lagi dengan kata-kata brand advokat, brand ambassador, dan influencer. Kali ini kita bakal bedah dulu, apa sih brand ambassador itu? Secara sederhana, brand ambassador sendiri merupakan seseorang yang dipilih oleh brand untuk mempromosikan suatu brand tertentu atau suatu produk tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dari brand tersebut atau dari produk tersebut, kemudian meningkatkan citra dari brand tersebut hingga menambah atau membuat loyalitas dari konsumen menjadi lebih dekat, menjadi lebih lekat ke brand tersebut. Seorang brand ambassador sendiri biasanya merupakan seorang selebritas atau artis, dan mulai kekinian biasa juga disebut sebagai influencer, yang merupakan seseorang yang memiliki pengikut atau followers banyak di akun media sosialnya. Nah, seorang brand ambassador sendiri akan membuahkan hasil atau mendorong hasil dari komunikasi mereka kepada konsumen di platform media sosial mereka, seperti misalnya Instagram, YouTube, atau mungkin Twitter, dan lain sebagainya. Nah, dalam memilih brand ambassador sendiri, ternyata juga ada indikatornya yang harus kalian perhatikan matang-matang nih, Free People. Yang pertama adalah relevan, kemudian yang kedua adalah kredibilitas, yang ketiga daya tarik, dan yang keempat power. Relevan sendiri, kita bahas satu-satu ya. Relevan sendiri artinya di mana brand ambassador yang dipilih nantinya memiliki kecocokan nih terhadap brand atau produk yang akan dipasangkan ke brand ambassador itu. Kemudian kredibilitas adalah di mana sang brand ambassador memiliki suatu pengalaman atau suatu keahlian yang dapat menunjang brand atau brand atau produk tersebut. Kemudian daya tarik adalah tampilan non fisik yang dapat menunjang brand atau produk yang akan mereka tampilkan. Nah, yang terakhir untuk power adalah karisma yang dimiliki oleh sang brand ambassador untuk mempengaruhi para konsumen akhirnya nanti membeli produk atau brand yang ditawarkan sang brand ambassador. Kembali ke pembahasan awal kita nih terkait dengan artis Korea. Kenapa sih sekarang banyak brand-brand lokal yang menggunakan artis Korea sebagai brand ambassador mereka? Yaitu karena brand-brand lokal ini memanfaatkan artis Korea untuk mencangkup konsumen secara lebih luas lagi. Karena seperti yang sudah aku jelasin di awal, saat ini tren Korean Wave
kecintaan masyarakat dunia, apalagi di Indonesia, terhadap artis Korea semakin meningkat. Itulah kenapa banyak brand yang memanfaatkan fenomena ini. Karena nggak bisa dipungkiri nih, Free People, dengan meroketnya popularitas dari artis atau idol Korea, hal ini akan mendatangkan manfaat luar biasa bagi para brand, bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan konsumen dengan sangat cepat, tepat, dan sangat banyak. Karena seperti yang kita tahu nih, dan bukan rahasia umum lagi sepertinya, kalau fans dari artis Korea atau idol Korea terkenal sangat loyal. Mereka akan sangat mudah tergiur dengan produk yang sedang dipromosikan atau sedang dikreasikan oleh sang idol. Nah, brand-brand lokal akhirnya memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan konsumen yang lebih luas lagi. Karena seperti yang kita tahu, fans dari artis atau idol Korea nggak hanya meliputi area yang cukup kecil, tapi luas hingga ke mancanegara. Di Indonesia sendiri, artis Korea mulai bisa menampakkan eksistensinya di layar kaca masyarakat Indonesia sejak tahun 2018. Sebenarnya mereka sudah mulai masuk Indonesia sejak 2012-2013. Namun, popularitasnya mulai cepat meroket di tahun 2018. Kemudian, perusahaan e-commerce asal Indonesia yaitu Tokopedia menghebohkan masyarakat saat itu karena menggandeng boyband papan atas yaitu BTS sebagai brand ambassador mereka. Melihat kesuksesan Tokopedia menggandeng BTS sebagai brand ambasadornya yang akhirnya meningkatkan pula nih popularitas atau brand awareness dari Tokopedia, brand-brand lain gak mau kalah saing nih. Salah satunya dari brand mie instan yaitu mie sedap yang menggandeng Siwon Choi sebagai brand ambasadornya dan juga berkolaborasi membuat menu baru di salah satu produknya. Dengan meningkatnya kepopuleran artis Korea atau idol Korea sebagai brand ambassador dari brand lokal, akhirnya kini mulai merambat ke brand skincare. Karena seperti yang kita tahu nih, beberapa waktu yang lalu Scarlett Whitening menggandeng Song Joong Ki sebagai brand ambassadornya yang kemudian diikuti oleh brand-brand skincare lokal lainnya seperti White Labs, kemudian MS Glow, kemudian Ever White, dan lain sebagainya. Sayangnya nih, nggak seperti kasus-kasus sebelumnya yang dimana brand-brand lokal lainnya di lini bisnis yang beda memilih artis Korea ini nggak ada pro dan kontra. Beda lagi kalau misalnya di brand yang memiliki produk skincare. Banyak pro dan kontra dari pemilihan artis Korea sebagai brand ambassador mereka. Banyak masyarakat yang menganggap kalau pemilihan artis Korea ini sebagai brand ambassadornya tuh kurang relevan. Karena ya seperti yang kita tahu, mulai dari warna kulit, masyarakat Indonesia dan Korea cukup berbeda. Dan dianggap bahwa nantinya dari pemilihan artis Korea itu sebagai brand ambassador akan meningkatkan ekspektasi masyarakat Indonesia. Dan kampanye cantik itu putih atau cantik itu harus bersinar putih itu makin besar digaungkan. Padahal seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia tuh gak hanya berkulit putih aja, tapi ada sawo matang dan banyak lainnya. Dan cantik itu gak harus putih juga. Dan dengan banyaknya artis Korea yang digandeng sebagai brand ambassador, juga dikhawatirkan nih akan meredupkan pamor dari pelaku seni yang ada di tanah air sendiri. Karena gak jarang juga loh sekarang banyak anak-anak muda yang gak tahu nih siapa sih pelaku seni di Indonesia, karena mereka hanya terfokuskan pada artis-artis Korea yang sekarang sedang meroket popularitasnya. Nah, lantas nih Free People, menurut kalian sendiri yang jadi pertanyaannya, apakah penggunaan artis Korea sebagai brand ambassador brand-brand lokal tepat sebagai strategi mereka atau cukup relevan bagi target market mereka? Karena mungkin sebagian besar memang cukup tepat untuk target market mereka karena pasti mereka menyasar anak-anak muda yang merupakan fans dari artis Korea tersebut. Tapi tujuan pertama mereka membeli produk tersebut atau tujuan pertama kali mereka untuk mencari tahu brand tersebut adalah karena sang artis Korea. Lah kalau misalnya brand tersebut atau produk tersebut tidak cukup relevan bagi mereka, maka nanti mereka tidak akan melakukan pembelian kedua dan ketiga ketika artis Korea tersebut tidak lagi menjadi brand ambassador dari brand tersebut. Jadi menurut kalian, apakah hal ini
menjadi strategi yang benar-benar bisa dipertahankan dalam jangka waktu panjang atau cukup tepat? Atau malah ya buang-buang waktu aja? Gimana nih menurut kalian, Free People? Jangan lupa dong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, nanti bakal aku baca dan aku review di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan turn notification on supaya kalian gak ketinggalan update seru dari Start Friday Asia. Kalau gitu, see you!